スタートだー。うわjangan tak kecolok tani ya. Onyo sakit geger nih satu lantai apartemen. Tuh ayah semua nama dipanggilin. Semua nama. Ingat kayak itu? Ingat. Iya kan? Dia kalau sakit nih geger. Kita lupa ngasih dia minum aja itu bisa kasus buat dia. Semua orang dulu dia sakit. Bawa gengnya. Round up the doggies, close the corral. The sky's a dark shade of blue. Hai sayang, pasti udah pada kangen ya sama Diary The Onsu. Padahal baru kemarin lo nonton Diary The Onsu yang enggak. Sekarang udah kangen lagi ha. By the way, The Onsu Family sekarang ngapain aja ya selama di rumah? Saya sempat cerita sama Onyo. Ini mungkin obrolan saya memang nggak kita nggak sempat pegang kamera, tapi obrolan biasa aja. Tapi ini untuk saya, aku coba ini ya. Onyo, ini jawab jujur ya. Onyo, kalau si Nyo itu udah 1 bulan dalam rumah. Lebih lah. 1 bulan. Onyo gimana perasaannya? Bosen, kangen manggung, kangen nyanyi lagi, kangen lihat panggung gue besar, kangen pegang mic, kangen disapa orang lagi, semua kangen. Kangen pegang mic, dia kangen banget, dia rasa kerinduannya. Dia juga, Onyo juga kangen sama BXB. Iya, BXB. Gimana Onyo ngomong dong sama BXB semuanya? Sabar ya BXB, kalau virusnya udah selesai, Koko bakal manggung lagi. Oke, sabar ya BXB. Kita tahu betul ya, maksudnya kalau saya kan memang di apartemen ini memang tidak terlalu luas dan pembangunan rumah sekarang ini terhenti, jadi otomatis pasti akan mundur lagi. Sementara rumah yang ini yang lama itu harus lagi mau dijual, jadi harus angkat-angkat barang, wah semeraut deh segala pikiran yang dirasain gitu. Saya mengerti bagaimana kejenuhan anak saya gitu, terutama Talia. Sering banget dia pakai baju-baju bagus, walaupun cuma di dalam rumah. Terus dia pakai tas, dia biasa kalau disuruh pakai sepatu tuh susah. Bukan main. Kalau ini enggak, kitanya belum siap dia udah rapi pakai baju. Rapi banget kayak mau pergi ke itu mau konser.